Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo viewers, Mark and Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Semoga kalian pun selalu sehat serta apa yang diharapkan bisa terwujud di tahun ini. Tapi kalau berusaha jangan sampai lupa segalanya guys ya. Apalagi sampai gelap mata menghalalkan segala macam cara. Ujung-ujungnya madarat bahkan jadi psikopat. Seperti di video kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang ngerinya perjuangan seorang wanita dalam mengejar cita-cita. Film ini berjudul Pearl tahun 2022. Dan sekedar info saja ya buat para pecinta genre thriller. Jadi film ini tuh merupakan prequel dari film X. Film Pearl ini sendiri menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang begitu kepengen menjadi artis. Namun karena mendapatkan pertentangan, si teteh ini banyak melakukan hal yang mengerikan. Pengen lihat dong apa saja yang dilakukannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana rumah pasangan peternak dengan latar di tahun 1918 atau zaman-zamannya Perang Dunia Kedua. Dalam rumah tersebut, seorang wanita bernama Pearl begitu menghayati tarian yang dilakukannya. Jelas menghayati, karena ia begitu ngebet menjadi penari yang go internasional. By the way, karena ngomong Pearl begitu sulit bagi orang Sunda, kita sebut saja wanita ini Perry. Kernaon ari maneh? Perry jelas kaget saat kepergok ibunya yang seorang agamis taat. Apalagi anaknya ini memakai baju lebaran si ibu yang selama ini tersimpan rapih di lemari. Sebagai hukuman, Perry disuruh untuk memberi makan ingon-ingon atau hewan ternak mereka. Meskipun terus-terusan ditentang si ibu, Perry tetap yakin jika suatu saat ia akan menjadi seorang penari yang berlevel pro. Saat sedang berimajinasi menjadi seorang artis, datanglah seekor soang yang meminta jatah pakan. Karena sudah mengganggu kesenangannya, angsa ini pun tewas dicolok garpu jumbo. Kemudian Perry dengan watadosnya membawa bangkai angsa ke sebuah danau yang tak jauh dari rumahnya. Ternyata Perry akan menyetorkan bangkai angsa tersebut kepada bayawak purba kesayangannya. Ketika jam makan malam, Perry seperti biasa merawat ayahnya yang menderita kelumpuhan. Keluarga ini pun terlihat penuh kedamaian dengan sosok sang ibu yang selalu berdoa sebelum melakukan apapun. Setelah dinner olahan dari jagung, Perry membaca kembali surat dari suaminya yang seorang tentara. Karena hanya dengan cara inilah, Perry bisa mengobati kerinduannya terhadap sang suami yang sedang pergi berperang. Di keesokan harinya, Perry pergi ke kota untuk membeli stok obat ayahnya. Ia pun ngagoes begitu semangat karena akan mampir ke bioskop sebelum pulang nanti. Two bits, please. Enjoy the picture? Sesaat sebelum pulang, Perry disapa karyawan bioskop yang ingin berkenalan. Dengan menawari garpit, si mamang sinema yang bernama Johnny ini heran karena Perry sering menonton film tadi. Kemudian Perry menyebutkan bahwa ia sangat tertarik dan ingin menjadi penari seperti di film itu. Lalu Johnny mengatakan agar Perry jangan sungkan jika mau nonton lagi film itu dengan gratis. Tawaran gretongan itu pun jelas membuat Perry merasa senang. Setelah pertemuan singkat ini, Perry pun bergegas pulang sebelum sang ayah keburu kejang-kejang. Dalam perjalanan pulang, naluri sang penari Perry bergejolak. Tapi karena tak mau kena semprot si mami lagi, ia berniat untuk menari di tengah kebun jagung saja. Tak tanggung-tanggung,
Perry pun menjadikan sebuah bebegik untuk dijadikan partner tariannya. Di malam harinya, si ibu meminta duit kembalian sisa membeli obat. Namun karena sudah dipakai nonton, si ibu memarahi Perry yang bukannya berhemat. Apalagi di zaman ini belum ada yang namanya bansos beras daging pakai buah-buahan. Terlihat Perry pun begitu bersedih akan kesengsaraan keluarganya. Lalu ia berdoa selirih mungkin agar bisa menjadi penari handal dan bisa menjadi kaya raya. Di hari berikutnya, Perry kedatangan adik suaminya yang bernama Mitzi. Setelan wanita cetar ini pun jelas membuat Perry merasa iri. Aku mah apa atuh, seputangan aja dari Kanebo. Kedatangan Mitzi dan ibunya tak lain adalah untuk bersilaturahmi, sekalian memberikan bagong bakar. Tapi karena bagong tidak halal, ibu Perry tidak menerimanya. Di saat itu pula, Mitzi mengabarkan jika besok ada audisi tari untuk mewakili kabupaten ke tingkat nasional. Dan seolah mendapatkan harapan untuk jadi artis, Perry sangat tertarik dan ingin mengikuti audisi tersebut. It'll be our secret. Mitzi! Saturday at 11. Okay. Saat kesempatan tajir di depan mata, Perry berniat untuk mendatangi Johnny dengan mengenakan baju kondangan ibunya. Karena YouTube belum zaman, ia ingin melihat tutorial menari dari film yang pernah disaksikannya. Di malam harinya, Perry menyelinap untuk pergi ke bioskop. Ketika mereka bertemu, Perry menceritakan tentang maksud kedatangannya. Kemudian Perry meminta Johnny untuk memutarkan film tari-tari ceringe kesukaannya itu. Tapi bukannya dituruti, si Johnny malah memutarkan film Tilu GP yang kala itu masih langka. Karena menurut Johnny, Perry akan lolos audisi meskipun tanpa belajar dari film itu. Ketika nonton film gak bener, Perry melongo karena seumur-umur baru pertama kali melihat adegan dua manusia yang adu songkol. Di kebon lagi. Sementara Johnny merasa yakin bahwa film kayak begini bakalan laku di masa depan. Kerasa dong. Lalu tiba-tiba, Perry mengatakan jika saja orang tuanya sudah tiada, mungkin dirinya akan bebas melakukan apapun. Terlihat Johnny pun kaget dengan perkataan Perry yang seperti menginginkan orang tuanya mati. Tak sampai di situ, Perry curhat bahwa dirinya merasa terkurung semenjak suaminya pergi berperang. Ia pun merasa minder karena nasibnya begitu menyedihkan tidak seperti wanita kebanyakan. Meskipun nonton filmnya malah melenceng, Perry merasa lega karena telah meluapkan unek-uneknya. Lalu Perry bergegas pulang sebelum diketahui oleh si Mami. Sekembalinya ke rumah, Perry sudah muak dengan keadaan yang hanya akan menghalangi niatannya menjadi artis. Ia pun bertekad untuk secepatnya mengambil keputusan. Hingga di keesokan harinya, Perry akhirnya gelap mata dan berniat untuk menghabisi ayahnya. Namun tanpa ia sadari, si ibu merasa aneh karena jarang-jarang Perry mengajak ayahnya menuju danau. Saat berada di danau, Perry meluapkan kepedihannya kepada sang ayah. Ia pun berkata bahwa dari sekarang, Perry akan segera mengakhiri kesedihannya. Saat si ibu memergokinya, Perry bersandiwara bahwa ia cuma mengajak si ayah nongki. Kemudian Perry bertanya, kapan dirinya bebas untuk melakukan apa yang ia suka. Tapi bukannya menjawab, si ibu mengingatkan agar jangan terlalu berambisi untuk menjadi penari.
karena semua itu belum tentu baik untuk kehidupan mereka yang selama ini baik-baik saja. Kesal dong malah diceramahin. Di tengah kekesalannya, Perry menemukan banyak nok buaya. Kemudian ia membawa satu biji, hitung-hitung latihan ngurus orok. Tapi tiba-tiba Perry mikir, belum tentu juga laki gue balik dari perang. Apalagi sampai bikin anak. Ternyata mikirin soal anak bukannya membuat Perry punya harapan, tapi malah membuatnya semakin frustasi akan kesendiriannya. Ketika makan malam, Perry lagi-lagi kena semprot karena ibunya kini tahu bahwa Perry akan mengikuti audisi. Lalu Perry berusaha meyakinkannya bahwa audisi itu bisa saja mengubah nasib dan keadaan mereka. Akan tetapi si ibu malah semakin murka dengan anaknya yang bukannya bersyukur. Terlebih menurut si ibu, dunia penari itu sangat lekat dengan orang-orang yang gak benar. Di tengah cekcok keduanya, si ayah cuma melongo. Jangankan melerai, nyebut hei saja beliau tidak mampu. Lalu Perry dengan lantang berkata bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan niatannya untuk mengikuti audisi. Jangkar kintil. Spend my days feeding and wiping the snot off the face of the man I married. Doing what we want! Saat si ibu berselimut api, Perry yang panik malah menyiramnya dengan air rebusan. Dobel panas atuh teteh. Ketika ibunya menderita luka bakar, Perry langsung mengurungnya di dalam basement. Kemudian Perry pun kabur untuk segera menemui Johnny. Di keesokan paginya, Perry terbangun setelah semalam bermain futsal bersama Johnny. Kemudian Perry langsung panik karena audisi digelar hari ini. Lalu ia meminta Johnny untuk mengantarnya pulang guna mempersiapkan semuanya. Di tengah perjalanan, Perry grogi karena baru pertama kali menaiki Lambo zaman Firaun. Setibanya di rumah, Perry menyuruh Johnny untuk menunggu. Karena ia khawatir jika sampai si babang tampan mengetahui keadaan orang tuanya. Ketika semuanya beres, Perry mengatakan bahwa dari saat ini, si AA Johnny adalah pacarnya. Si ayah yang murka cuma bisa menahan emosi akan kelakuan anaknya yang semakin menggelo. Selang beberapa saat, Johnny merasa jika di rumah Perry telah terjadi sesuatu. Kemudian Perry berusaha menutupi bahwa semua kekacauan ini adalah ulah anjingnya yang telah ia kurung di dalam basement. Sebelum Johnny semakin kepo, Perry membawanya ke peternakan. Ia pun memperkenalkan semua hewan ternak yang telah diberi nama sesuai artis favoritnya. Tapi ketika Johnny bertanya siapa nama si anjing, Perry keceplosan dengan menyebut bahwa ia tidak memiliki hewan najis itu. Johnny pun langsung berpikir jika Perry menyembunyikan sesuatu darinya. Terlebih karena kekacauan di rumah tadi, tidak mungkin perbuatan ayah Perry yang jelas-jelas lumpuh. Sadar sandiwaranya sudah terbongkar, Perry berusaha menahan Johnny yang ujug-ujug ingin pulang. No, because I feel things very deeply. If I didn't do anything wrong, I don't understand. That's why you like me! I do like, sincerely. Melihat pacar barunya malah pergi, Perry yang sudah muak langsung mengambil garpu jumbo. You're not gonna leave me here! Tak puas jika Johnny belum mati, Perry pun terus menyiksanya. Setelah Johnny nyepong lencong sampai tewas, Perry mengecek ibunya yang masih berada di dalam basement. Kemudian Perry berkata bahwa dari saat ini dirinya bebas untuk melakukan apa yang ia suka. Sementara sang ibu yang sekarat hanya menahan kepedihan akibat kelakuan Perry,
luka bakar, dan rasa lapar. Sebelum berangkat ke tempat audisi, Perry prepare untuk menghabisi ayahnya terlebih dahulu. Setelah dengan bebas menggunakan baju milik ibunya, Perry pun mengeksekusi ayahnya menggunakan selembar kain. Singkat cerita, Perry tiba di tempat audisi yang berlokasi di sebuah gereja. Dan dengan Watanosnya, ia menemui Matsi yang juga akan mengikuti audisi. Terlihat mereka pun sama-sama tegang karena dalam audisi ini hanya akan dipilih satu penari untuk lanjut ke tingkat nasional. Tapi meskipun demikian, Perry yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Karena ia merasa jika soal tarik-menari adalah passionnya sejak masih bocil. Ketika Marcy tinggal menunggu giliran, ia yang masih gugup meminta agar Perry lebih dulu masuk. Terlebih karena ia masih trauma dengan komentar pedas para juri sewaktu mengikuti The Academy beberapa bulan yang lalu. Come on. Move. Thank you. You're a good friend. Next. Your turn. Dan tiba waktunya, Perry mengikuti audisi yang selama ini ia tunggu-tunggu. Teteh siap. But it's gonna be a no. Karena tarian Perry mirip ritual manggil hujan, para juri menyatakan bahwa Perry tidak lolos. Apalagi mereka menginginkan artis tari yang good looking dan harus berambut pirang. Bagaikan petir di siang hari, bagaikan layang putus dari benangnya. Perry jelas sulit percaya saat dirinya dinyatakan gagal. Please, you don't understand. Setelah beberapa saat, Matsi yang baru beres melakukan audisi berusaha menenangkan Perry. Ia pun segera mengantarnya pulang daripada mewek di muka umum. Setibanya di rumah Perry, Matsi merasa heran karena Om dan si Tante tidak kelihatan. Sementara Perry yang kecewa masih saja meratapi kegagalannya. Harapan untuk menjadi artis kaya raya pun seolah sirna begitu saja. Di tengah kesedihannya, Perry menuturkan realita hidup yang seolah tidak adil baginya. Udah miskin, sekalinya punya laki malah nge-battle royal di negara lain. Lalu ia menceritakan jika yang namanya membunuh hewan bisa sedikit mengurangi kesedihannya selama ini. Tak cuma itu, Perry akhirnya mengakui bahwa ia pernah bermain futsal dengan pria selain suaminya. Kaget dong si Matsi, bahkan ia pun ingin buru-buru pulang. Lalu Perry meminta Matsi untuk jangan khawatir, karena ia sudah membunuh Johnny dan memberikannya kepada buaya. Entah beneran atau sekedar bacotan saja, Matsi semakin ilfil dengan Perry. Lalu ia pun pamit dengan alasan akan pergi ke kondangan. Tapi tak lama kemudian, Perry bertanya tentang hasil audisi Matsi. Setelah sempat berbohong, Matsi akhirnya mengaku jika dirinya lolos dan berhasil terpilih oleh para juri. Aduh Gusti, rontok sudah jiwa si Perry nih. Apalagi ketika Matsi memintanya hadir dalam audisi di tingkat nasional. Melihat Perry semakin bersedih, Matsi harap-harap cemas karena takut Perry benar-benar seorang pembunuh. Dalam keadaan yang terluka, Matsi memohon agar dibiarkan pergi. Tapi karena membunuh bisa menenangkan batin Perry, ia tidak memberi ampun sang jawara tari ini.
Setelah menghabisi Matsi, Perry mendatangi sang ibu yang kini sudah tewas. Perry pun menyesal karena semua yang dikatakan ibunya benar-benar terjadi, bahkan menjadi petaka. Dalam goncangan pikirannya, Perry semakin bertingkah aneh dengan memperlakukan kedua orang tuanya seperti masih hidup. And these thy gifts, which we are. Beberapa hari berlalu, suami Perry yang bernama Howard pulang setelah sekian lama di medan perang. Dari awal sebenarnya kita sudah diperlihatkan dengan kepribadian Perry yang memang sudah aneh. Masih ingat dong saat ia membunuh angsa? Alasannya sih bisa menenangkan batin. Tapi yang pasti, mental psikopat Perry bermula dari kesepiannya semenjak ditinggal suami. Sementara ambisi untuk menjadi penari, tak lain adalah usaha Perry untuk mendapatkan perhatian yang selama ini tidak ia dapatkan. Mau atau disanjung orang, banyak duit, dan bisa membantu orang tua. Hingga seperti yang kita tahu, puncak kegilaan Perry terjadi setelah ia gagal menjadi seorang penari. Dan jika dikaitkan dengan sequel film X, sang suami akhirnya merawat Perry sampai tua. Mereka pun hidup di peternakan sampai para anak muda pembuat film datang dan mengusik ketenangan Perry sang mantan psikopat. Quotes dari film ini adalah, "Kejarlah apa yang kamu inginkan, tapi pekalah terhadap apa yang telah kamu lewati. Karena bisa saja itu adalah keselamatan, bahkan bisa juga itu tujuan terbaik dari yang selama ini kamu kejar." Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Ear Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.